yang memang dah menunjukkan terbuktinya, berkesanannya setiap kali kita pakai. So nak belajar tak formula ni? Kalau nak, kalau bersemangat lagi, lagi tu komen dekat bawah. Nak. Okay, kalau tak bersemangat tu, tak nak, tak nak belajar tu, then tak apa. Okay, okay, nak, kalau nak belajar tu, tulis dekat bawah nak. Okay, joking lah. Macam mana pun saya akan mengajar kepada anda. Nak make sure anda bertenaga lagi. Okay. So, formula yang akan meletupkan jualan di pasaran Malaysia. Terutamanya. So, formula ni adalah formula AIDA. AIDA. So, formula ni, apa itu AIDA? First, kita ada attention. Okay, jangan risau kalau tulisan copywriting ni terlalu kecil. Tapi, I just nak tunjukkan kepada anda tu apa itu AIDA. A itu attention, perhatian. Anda nak menarik perhatian orang. Lepas tu, part satu lagi, anda nak meningkatkan minat orang, interest. Lepas tu, anda nak membina desire ataupun keinginan orang sebelum you minta dia buat satu action, iaitu aksi, minta dia membeli ataupun mendaftar. Ataupun ni part sangat penting juga. Banyak orang terlepas part ni, iaitu minta orang buat aksi, membeli ataupun mendaftar ataupun buat apa-apa saja. So, hari ni kita akan fokus dekat attention sebab tak sempat nak cover semua. Hari ni kita akan fokus dekat attention. Part ni yang paling penting sekali. Sebab kenapa? Sebab bila orang pergi tengok dekat Facebook tu, part attention yang akan menangkap perhatian mereka. Part attention yang akan menangkap perhatian mereka. So, sebab tu attention yang kita akan fokuskan dalam kelas ni. So, attention tu macam mana nak tulis? First, kita kena tanya dulu. Kalau orang dekat Facebook, dia scroll, berapa agak lama, berapa masa yang anda ada agaknya sebelum you buatkan dia stop the scroll? Tugas attention ni adalah you kena buatkan dia stop the scroll. Maksudnya dia tengah scroll, you nak dia stopkan scroll tu, you nak dia stopkan scroll dan dia baca. Berapa banyak masa yang anda rasa anda ada sebelum dia bila baca terbaca ayat pertama tu dia tak berminat dan dia teruskan scroll? Berapa panjang masanya yang anda rasa you ada untuk menangkap perhatian dia bila dia scroll? Berapa masa yang anda rasa ada untuk menangkap perhatian orang? Cuba komen di bawah. Okay. Okay. So jawapannya 3 saat saja. 3 saat sahaja yang anda ada untuk menangkap perhatian orang. Sebab tu sangat-sangat penting ayat pertama anda tu dalam copywriting anda kena menangkap perhatian orang. So macam mana anda nak menangkap perhatian orang? Macam mana? So contohnya, tengok balik contoh tadi, bila anda dapat menangkap perhatian orang, kenapa pentingnya? Ayat pertama, banyak orang dia tulis suka hati saja dekat ayat pertama tu. Ayat pertama tu sangat-sangat penting. Sebab bila orang terbaca ayat pertama dan dia menangkap perhatian, you dapat menangkap perhatian dia, barulah ada chance untuk dia baca yang part lain, yang part dekat bawah tu. So, sebagai contoh, kalau anda dapat menangkap perhatian orang, apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat PM, anda akan dapat Messenger, anda akan dapat lead ke website. Dan barulah anda ada chance untuk dapat jualan. Itu betapa pentingnya headline anda. So, macam mana anda nak menulis headline yang boleh menangkap perhatian orang? Biasanya, apa yang anda nak tulis adalah berkaitan dengan dua benda. Sama ada anda nak tulis berkaitan dengan keinginan mereka, apa yang mereka nak. Okay, anda kena tahu siapa audience anda. Anda kena tahu siapa audience anda. Siapa audience anda? Audience anda adalah siapa yang anda tengah bercakap. Audience anda ni sangat-sangat penting. Siapa yang anda tengah bercakap? Siapa yang anda tengah bercakap? Sebab attention tu anda kena menuju ke seorang saja dan anda kena tulis sama ada pasal keinginan ataupun masalah yang mereka ada. Keinginan dan masalah ataupun masalah yang mereka ada. Dan kena menuju ke seorang sahaja. Bila, betul, kena tulis macam tengah bercakap dengan seorang saja.
So jom kita tengok satu example. Sebab bila you dapat bercakap dengan seorang tu, barulah anda dapat menarik perhatian mereka. So jom kita pakai balik contoh property ataupun contoh nak menjual rumah. Contohnya kalau kita seorang yang menjual rumah, contoh tadi tu dia kata for sale, boleh full loan. Ayat pertama tu dah pergi dah. You rasa dia tengah bercakap dengan seorang ke tak? Kalau contohnya ada penjual A yang bercakap macam ni, penjual A yang bercakap macam ni. Contohnya penjual A tu dia kata for sale, boleh full loan, medium cost flat, taman daya, jangan jalan sagu, 3 bed 2 bath. Macam contohnya ni penjual A, dia tak bercakap dengan seorang. Contohnya kalau, sebab dia tak tahu siapa dia, audience dia kan. Ingat, anda ada audience anda. Dalam satu bisnes tu ada, boleh ada audience yang berbeza. So contohnya kalau saya menjual rumah, saya boleh menjual kepada audience yang berbeza. Contohnya, salah satu audience saya boleh menjadi seorang usahawan. Usahawan, kalau dia nak membeli rumah tu, dia nak membeli rumah untuk pelaburan. Tujuan dia nak membeli rumah tu untuk pelaburan. Adakah minat dia sama dengan seorang yang merupakan ibu bapa? Contohnya, kalau dia ibu bapa tu nak membeli rumah, adakah sebab dia sama dengan seorang yang merupakan usahawan? Sebagai contohnya, kalau penjual A, saya menjual macam tadi, saya cakap, okay, ada for sale, ada boleh loan, ada 3 bilik, 2 bilik air. Tapi kalau saya penjual B, penjual A tu dia cakap yang benda yang sama kepada semua audience dia. Tapi kalau sebagai seorang penjual B, saya akan cakap, kalau kepada usahawan tu, saya akan kata, property ni akan mendatangkan pelaburan yang banyak. Jangan terlepas, ROI dia berapa. Kalau penjual B ni kepada ibu bapa, apa yang kita boleh cakap adalah ibu bapa ni dia nak membeli rumah untuk keluarga. Mungkin kita boleh fokus dekat keselamatan tempat, area, harga yang berpatutan, lepas tu lokasi tu sesuai untuk seluruh keluarga. Ada sekolah mungkin, ada dekat dengan KL, tempat kerja, terpulang. Tapi kita boleh fokus dekat keinginan dan masalah ibu bapa. Dan satu lagi, mungkin kita pekerja, audience kita pekerja. Keinginan pekerja ataupun sebab pekerja ni nak membeli property ataupun rumah, adakah ia sama dengan ibu bapa ataupun sama dengan usahawan? Dia lain. Kan? Betul, dia lain. Sebab tu pekerja ni sebagai penjual A pun saya akan menjual cara biasa. Boleh loan, for sale, 3 bilik, 2 bilik air. Tapi pekerja ni dia nak mencari rumah yang mungkin lebih harga dia munasabah sikit, dekat dengan tempat kerja dia, dekat dengan LRT ataupun MRT. Itu fokus dia. Kalau kita buat macam penjual A, dia akan cakap benda sama kepada pekerja ni. Tapi kalau sebagai penjual B tu, kita bercakap secara khususnya kepada pekerja ni, apa yang kita boleh cakap adalah tempat yang sangat strategik, tempat lokasi yang boleh mengelakkan semua kesesakan jalan dan dekat dengan MRT. Okay, ataupun kita boleh kata harga sangat munasabah, ada offer untuk pekerja secara khususnya. You rasa, cuba komen di bawah, anda rasa siapa yang akan buat jualan lebih banyak? Penjual A yang cakap secara sama, bagi info saja kepada semua audience dia, ataupun penjual B yang cakap secara khususnya kepada setiap seorang audience dia? A atau B? A atau B? Cuba komen di bawah. Anda rasa A atau B? B. Okay? B. So anda kena menjadi penjual B ataupun usahawan B. So bila anda tulis ikut formula AIDA, okay, saya tak sempat nak cover semua, tapi anda dah belajar macam mana nak tulis mengikut attention dan juga belajar macam mana nak menulis secara bercakap dengan seorang. Bila anda ikut formula AIDA, bukan saja anda boleh meletup engagement, tapi ini saya nak tunjukkan anda contoh. Ini untuk pendaftaran, pendaftaran kelas kita. Ini untuk satu hari saja. Bila kita ikut formula, apa yang anda akan nampak adalah meletupnya pendaftaran ataupun penjualan ataupun apa-apa saja dalam bisnes anda. Bayangkan, bayangkan lead ataupun message yang masuk ataupun jualan yang terjadi kepada bisnes anda ni macam ini. Siapa yang rasa akan happy? Siapa yang rasa bisnes anda tu akan naik? Siapa yang rasa jualan anda tu
berbaloi dan bisnes anda tu akan berkembang bila anda boleh dapat jualan macam ni. Dan ini untuk sehari saja. Sampailah tim kita pun tak sempat nak menguruskan, tak sempat nak reply. Siapa yang nak reply PM, reply message sampai tangan kejang? Okay, sampai tak sempat nak reply. Sampailah appointment anda tak sempat, sampailah pendaftaran tu melampau banyak. Siapa yang nak ni terjadi kepada bisnes anda? Kalau anda nak benda yang sama terjadi ke bisnes anda tu, anda kena ikut formula AIDA. Okay? So sekarang ni kita akan masuk ke unsur yang ketiga. So kita dah cover Facebook page, kita dah cover copywriting. Sekarang ni kita akan cover Facebook ads. So ada tenaga lagi ke? Ada tenaga lagi ke? Kita akan cover Facebook ads. So balik ke segi tiga bisnes online. Anda dah belajar kedai online kita kena ikut formula, ikut prinsip 80-20, itu Facebook page. Dan kita bila kedai dah ada, kita ada copywriting kita, iaitu risalah ataupun flyer kita kena tulis betul-betul, ikut formula AIDA, tulis attention tu betul-betul, tulis macam bercakap dengan seorang. Lepas risalah ataupun flyer kita dah siap, apa yang kita kena buat? Kita kena menyebarkan flyer ni, risalah ni. Barulah kita pakai Facebook ads. Barulah kita pakai Facebook ads untuk menyebarkan post promosi kita dan tunjukkan kepada berjuta-juta orang di Facebook di Malaysia saja. Okay? So, tapi Facebook ads bukan buat suka hati saja. Saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak buat Facebook ads dalam ni. Mungkin anda sudah ada pengalaman, anda tak ada pengalaman. Siapa yang ada pengalaman buat Facebook ads? Siapa yang sudah ada pengalaman buat Facebook ads? Komen dekat bawah. Ada? Siapa yang belum lagi ada pengalaman buat Facebook ads? Komen dekat bawah. Tak ada. Jangan risau. Sama saja kita akan, saya akan tunjuk kepada anda step by step. Macam mana nak buat Facebook ads ikut strategi ataupun formula yang betul. Dengan kos yang rendah dan dapat jualan yang tinggi. Okay? Ada yang ada pengalaman, ada yang tak ada, belum lagi ada pengalaman, jangan risau. Sangat-sangat penting yang part ni anda kena fokus. Sebab nanti saya akan buka Facebook Ads Manager untuk tunjukkan anda macam mana nak buat setting yang betul. Okay, so kita akan pergi ke strategi Facebook Ads. So first of all, sebelum kita belajar pasal Facebook Ads, kita kena belajar dulu apa itu boost post. Boost post adalah benda yang banyak orang kelirukan dengan Facebook Ads. Boost post dengan Facebook Ads tu lain. Okay, boost post dengan Facebook Ads tu lain. Siapa yang ada pengalaman buat boost post, cuba komen di bawah. Sebab Facebook Ads dan boost post ni lain. Bila anda dekat post anda tu, anda nampak butang boost video, boost post macam apa yang saya tunjukkan anda ni, jangan sesekali pakai Facebook pakai boost post. Okay, siapa yang pernah pakai boost post, jangan pakai boost post lagi. Dan saya akan terangkan kenapa. Jangan pakai boost post lagi. Jangan pakai boost post lagi. Okay, itu yang first. Idea yang you kena mencatatkan dalam otak anda, jangan pakai boost post lagi. Kenapa? Sebab itu ibarat bakar duit. Betul? Buat boost post memang ibarat bakar duit. Kenapa? Sebab apa yang anda buat dengan boost post, anda boleh buat dengan Facebook Ads Manager. Tapi kebanyakan benda yang anda boleh buat dengan Facebook Ads Manager, anda tak boleh buat dengan boost post. Melebihi 90% alatan yang Facebook bagi ke anda tu, anda tak boleh buat pakai boost post. Boost post tu cara senang Facebook nak bagi untuk anda. Okay, I tak nak kata bakar duit, tapi memang dia tak seberkesan kalau compare dengan Ads Manager. So saya nak tunjukkan kepada anda yang atas tu, yang merah tu, boost post. Okay, objektif itu goal. Okay, goal ataupun objektif yang anda boleh pilih untuk boost post. Yang bawah tu Ads Manager. So tujuan yang anda boleh set, setting yang anda boleh set. So boost post tu goal dia dekat atas tu sikit saja, dan dia adalah automatic. Maksudnya you tak payah nak control apa-apa, you bagi saja Facebook tunjukkan anda, setkan kepada anda, semuanya bagi Facebook automatic dia tunjuk. Tapi yang bawah Facebook Ads Manager, betul dia lebih complicated, tapi
dia setiap satu step tu anda boleh set betul-betul. So first I nak tanya, part marketing ni untuk bisnes anda tu penting atau tak penting? Penting atau tak penting? Siapa yang rasa marketing ataupun sales dan marketing untuk bisnes anda tu penting? Cuba komen di bawah penting. Siapa yang rasa sales dan marketing tu tak penting, anda tak patut berada dalam kelas ni. Okay? Siapa yang rasa Facebook sales, ataupun sales dan marketing tu penting, cuba komen di bawah penting. Sebab memang penting. Dan kalau dalam part yang sangat penting dalam bisnes anda ni, anda nak control ataupun tak nak control? Anda nak yang boleh control ataupun anda tak nak control hasil dia? Anda nak control. So yang mana anda rasa anda boleh control lebih banyak? Boost post ataupun Facebook Ads Manager? Daripada nampaknya apa yang saya tunjukkan anda ni, yang atas boost post ataupun yang bawah Facebook Ads Manager, yang mana anda rasa anda boleh control hasil dia? Boost post ataupun Facebook Ads Manager? Cuba komen di bawah. So memang Facebook Ads Manager, apa yang Facebook Ads Manager boleh buat, boost post kebanyakan ni tak boleh buat. Apa yang boost post boleh buat, Facebook Ads Manager semuanya boleh buat. Sebab tu anda kena pakai Facebook Ads Manager. Dan hari ni saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak buat Facebook Ads Manager dengan setting yang betul. Okay? Sebab strategi Facebook Ads, anda kena ada strategi untuk mengurangkan kos dan meningkatkan jualan. Okay, kepada anda yang ada pengalaman buat Facebook Ads, cuba komen di bawah kalau anda ada cabaran ni. Iaitu, semakin lama anda buat Facebook Ads, semakin mahal kos dia. Semakin lama anda buat Facebook Ads, semakin tinggi kos dia. Cuba komen di bawah kalau anda ada cabaran ni. Dan saya akan bagi tahu kenapa. Okay, so saya akan tuju kepada anda macam mana nak mengurangkan kos dan meningkatkan jualan secara jangka masa panjang. Saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat Facebook Ad setting pakai RM10, bajet RM10 setiap hari untuk satu ads. Okay? Tak payah banyak duit, tak payah membazirkan banyak duit untuk mendatangkan jualan. Anda kena pakai strategi RM10 setiap hari dan saya akan tunjukkan kepada anda macam mana. Dan pada masa yang sama, ada tak sesiapa yang ada masalah macam ni juga? Cabaran anda, anda buat Facebook Ads tapi yang datang like, yang datang kadang-kadang komen, yang datang like dan komen biasanya merupakan orang yang bukan-bukan ataupun orang yang pendatang asing. Yang bukan merupakan siapa yang anda target. Ada tak orang yang bukan-bukan datang komen, orang yang bukan-bukan datang buat iklan dekat dekat iklan anda, dekat post anda, ataupun orang yang pendatang asing tu datang dan buat like, comment, share dekat page post anda? Ada tak macam tu cabaran? Bila adanya pendatang asing datang ke post anda tu, tu ibarat bazir duit, bakar duit. Nak tak saya tunjukkan cara macam mana nak mengelakkan pendatang asing daripada post anda? Nak tak kalau I boleh tunjuk kepada anda macam mana nak menjimatkan kos, jangan membazirkan kos dekat pendatang asing yang tidak akan membeli daripada anda? Nak tak saya tunjuk kepada anda? Sangat bagus. Okay, sangat bagus. Jom kita masuk ke Facebook Ads Manager dan saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak buat ad setting betul dan juga mengelakkan pendatang asing. So, jom kita masuk Facebook Ads Manager. So first kita kena sampai ke facebook.com dulu. Okay, kita datang ke Facebook page kita. Ingat kalau you nak buat Facebook Ads, anda kena adanya Facebook page dulu. Tapi bila sampainya ke Facebook page kita, saya nak tunjuk kepada anda jangan apa yang jangan buat dulu sebelum kita masuk ke Facebook Ads Manager. Apa yang anda jangan buat adalah you tekan butang promote ini. So tengok, bila you tekan butang promote, anda akan sampai ke satu tempat nama dia Ad Center. Ad Center ni bukan samanya dengan Ads Manager. Ad Center dengan Ad Manager lain. Ad Center ni sama dengan Boost Post. So anda tak nak buat ads dekat Ads Center, anda nak buat ads dekat Ads Manager. So macam mana nak sampai ke Ads Manager? Kita balik ke page dulu. Macam mana kita nak sampai ke Ads Manager? First, versi anda, versi Facebook anda mungkin nampak rupa dia berlainan dengan apa yang saya tunjukkan anda, sebab
Facebook ada versi yang berlainan untuk setiap seorang. So jangan risau. Biasanya ada dua cara untuk anda masukkan Ads Manager. Yang pertama, anda kena ada tekan butang create ni. Mungkin rupa Facebook anda berlainan sikit, tapi sepatutnya ada satu butang create dekat atas ni. Anda tekan butang create, anda tekan add. Okay, tekan butang create, tekan butang add, anda akan masuk Ads Manager. Itu first. Okay, ni rupa dia Ads Manager. Tapi kalau anda tekan butang ads tu, anda masuk ke satu lagi tempat, nama dia Business Suite. Okay, Business Suite. Itu maksudnya anda belum lagi mencipta satu Facebook Ads account. Itu jangan risau. Anda boleh pakai cara yang kedua. Cara yang kedua tu, you pakai, you masuk dalam, you buka tab baru, you pergi ke facebook.com/ADS Manager. Anda type facebook.com/Ads Manager, ADS MANAGER. So bila anda tekan enter, anda akan sampainya ke Ads Manager. Okay, ini rupa Ads Manager. Dan kita pakai satu demo account. Okay, saya akan besarkan supaya anda boleh nampak. Anda boleh follow, anda boleh nampak. So ini rupa Ads Manager. Bila anda first sampai ke sini, lepas anda sudah ada satu account, macam mana anda nak mencipta satu, first saya akan tuju kepada anda, macam mana nak mengurangkan kos dan juga mencipta satu ads mengikut setting yang boleh first mengurangkan kos anda, meningkatkan hasil jualan. Yang kedua tu, boleh mengelakkan pendatang asing. Demo step by step. So first you kena tekan butang create. Tekan butang create, dia akan tunjuk kepada anda objektif-objektif yang berlainan. Kita kena faham dulu apa itu objektif. Objektif maksudnya kita bagi tahu Facebook apa yang kita nak untuk ads kita. Sangat-sangat simple. Maksudnya kalau dia ada 11 objektif dekat sini, you tak payah nak pakai semuanya. Okay, anda tak payah nak confuse sangat nak pakai semuanya. Saya akan bagi terus beberapa objektif yang sesuai untuk anda pakai kalau anda tengah buat bisnes yang dengan budget cost, ada cost budget yang tak besar, tak berjuta-juta ringgit tu, anda boleh pakai objektif-objektif ni dulu. First tu traffic. Traffic maksudnya anda nak orang pergi ke website. Engagement tu anda nak orang like, comment, share. Lead generation. Yang ketiga tu anda nak orang mendaftar untuk sesuatu. Okay, anda nak dapatkan phone number orang lain ataupun email orang lain. Yang keempat tu message, iaitu anda nak orang hantar PM kepada anda. So traffic, engagement, lead generation dan message. Empat objektif ni anda kena mencatatkan. Anda nak pakai empat objektif ini dulu. Yang paling simple, yang paling berkesan di pasaran Malaysia. Traffic, engagement, lead generation dan message. So objektif ni adalah apa yang anda nak, hasil yang anda nak daripada Facebook. So I tak sempat nak cover semua. I akan tunjukkan macam mana nak buat traffic saja. Traffic ni paling berguna sebab sama ada dia membawa anda ke website ataupun dia boleh membawa orang ke WhatsApp anda. WhatsApp link. Anda boleh masukkan WhatsApp link yang dia WhatsApp terus kepada anda dan you boleh close jualan. Kebanyakan masa orang menghabiskan banyak kos tapi tak dapat hasil sebab mereka pilih objektif yang salah. Sebab tu pilihan objektif pun sangat-sangat penting. You fokus dekat, kalau anda baru start, fokus dekat traffic ataupun anda boleh fokus dekat messages. Traffic ataupun messages. Pilih dua objektif ni, saya janji anda akan nampak hasil dan anda akan nampak pengurangan kos. So traffic yang menghantar ke satu link ataupun link WhatsApp ataupun link website, landing page ke. Yang kedua tu website, messages. Traffic dan messages. Messages tu dia masuk terus ke PM. Sama juga anda reply message dia dan menutupkan sales. So saya akan pilihkan traffic yang paling simple sekali. You pergi ke bawah, you tekan continue saja. Pilih traffic, tekan continue saja. Sangat-sangat simple. So bila kita masuk ke campaign, ada tiga level, ada campaign, ada asset, ada ad. So kita akan, dekat campaign kita tak sentuh apa-apa, kita pergi ke asset terus. You tekan asset. So sekarang I akan tunjukkan anda step by step. Step by step. You mencatatkan dalam nota. Step by step macam mana nak macam mana nak setkan ad set yang berkesan. First you kena pilih objektif yang betul.
Yang kedua tu, you kena set you punya targeting secara betul. Targeting secara betul. So first, you datang ke bawah ni, beberapa setting saja yang you kena buat supaya you boleh kurangkan cost anda dan meningkatkan hasil. So dekat first yang you kena set adalah daily budget. Daily budget anda, kalau you nampak, you boleh letak RM10 setiap hari. Daily budget tu budget setiap hari yang Facebook akan menghabiskan untuk ads anda. Kalau kesilapan yang kedua, yang banyak orang pakai, so point yang kedua, point yang pertama tu pakai objektif yang bagus. Point yang kedua tu, kesilapan yang banyak orang pakai, dia meletakkan semua budget dia dekat satu ad saja. So ni datangnya strategi kita. Strategi kita adalah pakai RM10 satu hari untuk satu ad untuk buat testing. Kita kena buat testing. Kita kena buat testing untuk mencarikan ads yang mana yang berkesan, ads yang mana yang tak berkesan. Sebab bayangkan, kalau anda ada RM100 setiap hari, contohnya, dan anda meletakkan RM100 ni ke satu ad saja. Ads tu merupakan sales team kita. Bila you meletakkan RM100 dalam satu ad saja, ads yang paling bagus pun dia, ads yang buruk pun dia. Apa yang akan terjadi kalau ads tu tak berkesan tu, you membazirkan duit. Tapi strategi kita, kita pakai RM10 satu ad. Kita kalau ada RM100 setiap hari tu, kita boleh test dalam 10 ad yang berbeza. Apa yang akan terjadi? Bayangkan berbanding dengan satu ad saja, you akan ada 10 ads yang berbeza.